Halo, selamat siang, ketemu lagi sama saya Sony Black Cat. Sekarang saya mau review senapan Predator RAM Predator Vapor Lipat pesanan dari Mas Robot. Katanya ada ingin disebutnya Mas Robot. Dia itu memesankan senapan RAM Predator Vapor Lipat seperti unit ini dengan spek laras baja panjang 55 cm, alur 12/13 dan memakai muzzle brake untuk pemecah suara atau bisa juga pemakai peredam. Di sini bisa dicopot ya, di sini diputar bisa digantikan sama peredam bila terlalu kencang. Dan kita memakai pengisian ya. Pengisian itu memakai mikro. Nah, di sini memakai mikro untuk pengisiannya. Tabung juga memakai tabung untuk tabung dural OD32 untuk tabungnya ya. Kalau ini RIS yang model dulu itu terpasang juga sesuai permintaan, udah pasang cincin tahan anti getar di sini juga ya. Terpasang 9 kali zoom dari basnel ya sini. Dan untuk bipod kaki senapan ini udah juga terpasang, modelnya seperti ini, bisa ditaikin ke atas seperti ini ya. Nah, tombolnya nah seperti ini, kayaknya sih lebih pendek seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dan untuk bentar. Nah, semacam dia ingin kasih nama robot namanya gitu. Ya, dia ingin nama, mungkin nama panggilan. Jadi ditulis kita dasar nama robot itu ya. Dan model tarikan samping ini, tarikan sliper ya. Adaptornya single shoot, bisa pakai magazine marauder, maksudnya magazine RAM. Khususnya seperti ini ya. Ini magazine RAM. Setil ya. Dan untuk sukan dulu yang adaptor single shoot-nya ya. Itu. Model rel atas ini udah terpasang ya untuk teleskop, untuk pemasangan teleskop di sini untuk 9 kali zoom. Dan safety trigger juga terpasang sama kuncinya ya. Kalau ke kanan mengunci seperti ini ya. Kalau ke kiri tidak mengunci, ini lepas ya. Dan popor juga bisa dilipat. Nah, seperti ini. Ringan, simpel, nggak terlalu berat ya. Jadi simpel dan super ringan lah. Model cancel kokang juga terpasang. Ada cancel kokangnya di sini ya. Ini cancel kokang, fungsinya tidak jadi menembak atau tidak melepas ketembakan seperti ini. Kalau di cancel kan seperti ini contohnya ya. Nah, ini sudah mengensel seperti ini. Kalau tidak jadi menembak, kita lepaskan seperti ini ya. Tahan cancel kokangnya ya. Kita tekan pemicu, lepas perlahan cancel kokang. Aman, tidak jadi menembak. Apabila kalau kita memakai magazine yang 10 RM ini khusus bawahnya, dikokang satu kali, jangan dikokang sampai dua kali ya. Otomatis itu mimis akan dua kali masuk dan susah untuk mengeluarkannya ya. Jadi tarik aja dari cancel kokang, bisa untuk menembak lagi. Dan manometer juga terdapat dari samping kiri senapan. Fungsinya untuk pengisian angin. Ini di sini ya, terlihat maksimal itu 3000 PSI. Amannya di 2700, tidak disarankan lebih dari 3000 PSI ya untuk amannya ya. Dan untuk grip, ini grip model grip pegangan. Untuk model gripnya ya. Dan sesuai permintaan, ini barang sudah beres untuk senapan RAM Predator Vapor Lipat ini. Kita siap kirim ke Bali, yang pesanan dari Bali, dari sebutan dari robot ya. Senapannya ini sudah beres, siang ini kita packing lalu kirim pakai pos ya. Untuk pengirimannya ke Bali 2-3 hari biasanya, kalau yang pos yang cepat itu. Untuk jarak akurasi ini senapan di 30-50 meter, groupingnya masih rapat ya. RAM Predator Vapor Lipat ini, cara pemesanan seperti biasa via telepon atau WA lebih responnya juga. Dan sebelum kita kirim ke tempat pemesanan atau ke alamat pemesanan, kita biasa dites dulu ya. Kalau misalkan ada kurangan apa atau misalkan akurasi kurang bagus, kita belum siap kirim. Nanti kalau semua ada deal, udah bagus,
baru kita kirim senapannya. Dan ini juga udah dites, senapannya udah akurasi bagus untuk senapan ini. Dan untuk terima kasih juga untuk like, subscribe, komen dari YouTube saya. Untuk cara pemesanan sudah ada nomor saya di bawah deskripsi ya, untuk cara pemesanannya. Nah, mungkin untuk senapan ini cukup sekian dari saya. Terima kasih juga untuk pemesanan senapan ini, untuk orang Bali juga ya. Terima kasih, senapannya udah siap dikirim atau sudah siap di packing. Untuk pelunasan juga sudah beres. Dan salam satu laras dari saya, Sony Black Eye.